السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا ونستغفرك يا حي يا قيوم صلي وسلم عدد علمك على عبدك ورسولك وحبيبك سيد المعصوم سيدنا محمد وآله وصحبه وأهل محبته واصلح شؤون أمتي وفرج أن الهموم الغموم يا حي يا قيوم Kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang karena kelahirannya Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan kemusyrikan, kekufuran, dan memberikan cahaya dan keterangan. Yang dengan kelahirannya Allah subhanahu wa ta'ala memadamkan api yang sudah hidup selama ribuan tahun, bahkan berhala-berhala yang ada di Ka'bah dan sekitarnya berjatuhan, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan, yang kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan Nabi, dengan kedudukan Rasulullah di sisi Allah, Allah rubah keadaan kita menjadi lebih baik. Allah dekatkan kita kepadanya dan keluarga kita dan teman kita. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita menghidupkan, mengamalkan sunnahnya. Amin Allahumma amin. Nabi ini sebagaimana kita ketahui adalah makhluk yang paling dicintai Allah. Tidak ada yang lebih dicintai melebihi Rasulullah. Sebab para nabi, para rasul, semuanya adalah untuk Rasulullah. Sebelum Rasulullah diutus, diutuslah mereka terlebih dahulu. Yang intinya kembali untuk Rasulullah. Para nabi berdakwah, para nabi mengajarkan apa yang harus mereka ajarkan, kemudian datang nabi berikutnya dan nabi berikutnya. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan apa yang telah mereka ajarkan. Itulah Nabi Muhammad. Dan itu digambarkan di dalam hadis, para nabi itu seperti membangun bangunan. Bangun bangunan. Setiap nabi datang, setiap rasul datang membangun bangunan. Tapi bangunan tersebut baru sempurna setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kayak sebuah negara ini loh. Setiap presiden itu punya program. Untuk ini, untuk itu. Nanti dari programnya presiden yang sebelumnya itu mungkin baru sempurna di presiden setelahnya. Atau baru dijalankan di presiden setelahnya. Presiden ini punya program juga. Mungkin belum dijalankan, dijalankan oleh presiden setelahnya, begitu seterusnya. Karena itu jangan kaget.
kalau ada bangunan baru atau yang dilakukan baru, itu bukan program baru dari program lama. Tapi untuk menjalankan itu perlu ada tahapan. Tahapan itu yang dipikirkan oleh presiden ini, presiden itu, dan yang lain sebagainya, sehingga mereka belum menjalankan. Menjalankan yang ini dulu, nanti ini ada program, oh ternyata presiden sebelumnya ada program dijalankan, yang ini belum dijalankan, begitu juga seterusnya. Para rasul, para nabi diutus oleh Allah, dan mereka pun mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, program dibawa dari Allah kepada mereka, mereka menjalankan. Menjalankan. Lah, intinya apa? Diutusnya para nabi, para rasul itu kan untuk membuat orang-orang beriman. Akan tetapi nabi ini yang beriman enggak banyak, nabi ini yang beriman tidak banyak, walaupun waktu mereka panjang, waktu mereka lama. Nah, sebagaimana kita ketahui di dalam ayat Al-Qur'an tentang Nabi Allah Nuh, 950 tahun berdakwah, yang ikut hanya 80 orang, tidak lebih. Waktunya lama. 950 tahun yang ikut hanya 80 orang. Setelah itu hancur semua yang mengkufurinya, yang tidak beriman kepada Allah, hanya sisa 80 orang itu tadi. Hanya tersisa 80 orang itu. Lainnya hilang sudah. Datang Nabi Muhammad. Diutusnya Nabi dengan kematiannya hanya 23 tahun. Akan tetapi yang beriman luar biasa. Karena itu Nabi adalah penyempurna dari apa yang telah diberikan oleh Allah kepada para Nabi dan para Rasul. Dan Nabi kita Muhammad ini terbaik dalam segalanya. Ya, dikatakan di dalam Maulid Diba, dikatakan di dalam Maulid Simtud Duror. Ya, karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Kalau dalam Maulid Simtud Duror, karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Nabi itu terbaiknya manusia secara fisik dan akhlak. Manusia itu kan berbentuk jasad. Ada kepala. Di kepala ada telinga, ada hidung, ada mata, ada bibir, ada dagu, ada alis, ada idep, dan yang lain sebagainya. Kemudian ada anggota badan, tangan, kaki, dada, perut, dan yang lain sebagainya. Nah, ada orang yang bentuk badannya bagus, kepalanya kurang bagus. Ada orang bentuk kepalanya bagus, telinganya yang enggak bagus. Ada orang ini dan itu masing-masing. Walhasil ada kekurangan, tapi Nabi Muhammad enggak. Ahsanan nasi khalqan, secara fisik, secara keseluruhan sempurna. Kepalanya bagus. Kemudian yang ada di kepala, telinga, mata, hidung, mulut, bagus semuanya. Bagus, indah semuanya. Sampai digambarkan di dalam Maulid Diba itu, alifiul anfi, mimiul fami, nuniul hajib. Itu adalah gambaran dari keindahan yang diinginkan oleh setiap orang ketika memiliki hidung yang baik itu seperti ini. Semua orang mengidamkan hidung seperti itu. Nah, gampangannya mancung lah. Semua orang kepingin mancung. Makanya kalau kelihatan mancung, gemes. Si mancung isi ada ini. Nah, untung tidak gemes ke saya ngono ae. Kan gitu, gemes, kepingin
macam. Makanya yang pesek-pesek itu terkadang operasi untuk di mancung no, ya tetap elek. Wong asli ini tidak mancung, di mancung no cek ketok tambah ayu, tetap elek. Kenapa? Merubah ketentuan Allah, jadi elek. Mulut juga gitu. Mulut ada bentuk yang terbaik yang diinginkan oleh setiap orang. Alis juga gitu. Makanya terkadang khususnya perempuan itu sampai dicukur-cukur alis. Dicukur kemudian dibentuk. Ada yang dengan tato, ada yang dengan alis. Suwe-suwe deloken lak kok gondrowo. Dipikir tambah ayu ngono. Alis dicukur kemudian dikasih anu, tambah elek. Sekarang saya mau tanya, orang itu dikatakan ganteng atau cantik oleh dirinya sendiri atau orang lain? Orang lain, lek awake dhewe ndak tahu ana sing ngomong elek. Ngoco ngono, ganteng aku ya. Mos ana elek aku ya? Ndak ana. Mau lakinya ataupun perempuannya. Dinilai dari oleh orang, bukan oleh diri sendiri. Lah ini cukur entek alise. Mari ngono dikei celak. Delok koco, ayu. Lho, delok awake dhewe. Ndak usah kon cukur, kon pasti ngomong ayu. Nah. Tapi ketika dicukur kasih alis, dibilang ndak ayu blas. Lah, jejer nambik vampir coba. Vampir kan kayak ngono ya. Nah. Atau jejer nambik pemain film apa itu? Jinjan, Junjan atau apa tu? Jejana lak podo, sama atau badut, badut atau semisalnya lucu. Karena apa? Allah memberikan itu sudah terbaik. Masa Allah memberikan yang enggak terbaik? Dalam Al-Quran itu loh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu menciptakan manusia bentuk yang terbaik. Lah Allah memberikan sesuai. Oh, ini dikasih mata seperti ini dikasih hidung seperti ini, telinga seperti ini, alis seperti ini, sesuai. Sesuai. Lah kok Allah menentuk memberikan yang sesuai, kita rubah dengan yang kita menganggapnya enggak sesuai. Kita rubah dengan menurut kita sesuai. Loh, rusak semua. Anak itu terkadang ketika mau dijodohkan orang tuanya zaman sekarang ngomongnya apa? Bukan zamannya Siti Nurbaya lagi yang dijodohkan, kan gitu ya, mintanya nyari sendiri. Lah anak gak ngerti, dianggap yang dia kenal, yang dia temui atau yang sering menghubungi dia itu adalah imam yang pas, yang sempurna untuknya. Anggapannya si anak seperti itu, dia enggak tahu. Lah orang tua lebih mengerti. Kenapa? Orang tua sudah menikah duluan. Orang tua sudah menikah duluan, lebih tahu tentang perempuan daripada si anak. Lah anaknya kan keluar kapan? Setelah bapaknya rabi. Anaknya menganggap orang tua ini enggak ngerti. Yang dipilihkan orang tua itu loh, gini gitu dan yang lain sebagainya, enggak ngerti anak ini bahwa dalam pernikahan itu ada sesuatu yang besar yang itu harus menjadi nilai utama. Anak enggak, hanya modal satu, perhatian. Ini perhatian banget sama saya. Saya mau bangun itu dibanguni. Sembayang dik, sembayang. Waktunya sarapan, sarapan belum. Oh, perhatian banget sudah sama saya ini, banget perhatiannya. Oh, Jawa langsung bahasa Indonesia, bahasa Jakartaan kok. Dia perhatian banget sama aneh. Padahal ya wong mojosari. Enggak tahu dia, dia modal yang dicari perhatian. Mari rabi buyar kabeh ku. Kalau sudah nikah, sudah enggak ada itu. Enggak ada. Ayo mau tanya saya ini. Sing pacaran biyen sing sampai rabi. Ayo,
Takok ana bojone mari rabi. Takok iya, wis sarapan, Dik. Tangi, Dik, dak ana. Ilang wisan. Ilang sudah pergi. Tapi itulah perempuan enggak tahu kalau orang tuanya memilihkan yang pas untuk dia. Dia menentang, sama dengan manusia ini. Menentang Allah, merubah. Enggak bisa sudah Allah memberikan yang terbaik. Kalau Nabi Muhammad itu sudah diberikan oleh Allah, makanya yang terbaik ahsanan nasi khalqan. Nabi Muhammad itu diberikan oleh Allah bentuk fisiknya yang terbaik. Sehingga dikatakan oleh Imam Hasan bin Thabit dalam syairnya itu, wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Setampan darimu enggak pernah dilihat oleh mata pun, mata manapun. Setampan Nabi Muhammad tidak pernah dilihat oleh mata siapapun. Orang perempuan-perempuan Mesir ketika melihat Nabi Yusuf, mereka tergila-gila. Kenapa? Tidak ada saat itu yang tampan melebihi Nabi Yusuf. Kalau zaman sekarang ini, tampan kemudian ditambah tenar, ditambah terkenal, itu memiliki nilai plus. Kayak Ronaldo, nah, ganteng, nggak tak elek-elek, ganteng. Jadi ini mau wedok-wedok lo ya, ganteng. Kemudian ada tambahan karena punya duit banyak, terkenal, sehingga apa? Oh heboh orang, heboh, oh heboh. Coba Ronaldo walaupun ganteng kok ngono nggak duit-duit, nggak terkenal, ya biasa wong. Kalau saat itu enggak, saat itu bukan karena punya duit, punya, bukan karena terkenal. Ini benar-benar apa? Karena ketampanannya. Kalau itu kan ada tambahan karena terkenal, karena punya duit. Kalau ini enggak, tidak terkenal, tidak punya duit. Nabi Yusuf itu. Oh, Nabi Yusuf itu seperti anak temu atau anak atau budak yang dibeli. Sehingga tidak dilihat, duit enggak punya, enggak terkenal. Karena itu ketika istrinya Aziz, menteri atau pejabat saat itu, ketika melihat Nabi Yusuf, tergila-gila dia. Berusaha dia menggoda Nabi Yusuf, mengajak Nabi Yusuf, ditolak. Tersebar berita, ini gimana? Istri pejabat kok tertarik dengan pelayan, dengan pembantu? Katanya istri, kalian gak tahu, coba kalian ngelihat, pasti kalian tergila-gila seperti aku. Karena itu, supaya nutup mulutnya apa? Diundang. Nah, perempuan-perempuan yang suka nyinyir tadi itu, ya, kalau bahasanya di medsos itu netizen, ya, diundang. Nah, diundang. Disediakan pisau, disediakan buah, disediakan tempat duduk. Nabi Yusuf ini ditampilkan seperti orang yang fashion itu, pakai pakaian ini, pakaian itu, disuruh jalan, keluar jalan. Mereka motong lihat Nabi Yusuf, nggak terasa tangannya yang dipotong, tangan, bukan buah, tangan dipotong nggak terasa. Begitu mereka melihat Nabi Yusuf, bayangkan coba, saya ingin dulu Ronaldo diinjek segile atau didogo, tidak terasa, tidak terasa, ngamuk, tukaran, tidak sih dulu Ronaldo. Ini ngelihat Nabi Yusuf, tangannya, jarinya ini yang dipotong, jarinya yang dipotong. Melongo mereka melihat Nabi Yusuf, ketampanannya. Lah, tapi kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad, separuh nih.
setengahnya Nabi Muhammad itu. Bayangkan kalau saat itu yang Nabi Muhammad, mungkin dipotong lehernya mereka enggak terasa. Ini baru ngelihat Nabi Yusuf, mereka motong tangannya enggak terasa. Apalagi lihat Nabi Muhammad. Para sahabat itu enggak bisa mensifatkan wajahnya Nabi Muhammad. Kenapa? Mereka enggak mampu melihat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Yusuf mereka mampu, tapi kalau Nabi Muhammad enggak bisa. Enggak mampu. Mereka lebih banyak menunduk. Karena itu kalau mereka mensifatkan tentang Nabi Muhammad, mereka hanya mengatakan apa? Hanya mengatakan mereka hanya mengatakan bahwa apa? Wakila li ba'dhim ka'anna wajhahu qamar faqala bal adwa'u minal qamar idza lam yahul dunahul ghamam qad ghasyahul jalal wantaha ilahil kamal qala ba'du wasifihi ma ra'aitu qablahu wala ba'dahu mithlah. Orang-orang yang mensifatkan ka'anna wajhahul qamar, wajahnya Nabi ini bagaikan bulan purnama. Makanya ketika Nabi datang ke kota Madinah disambut dengan kata-kata apa? Tola'al badru alaina, datang, tiba al-badr, yaitu bulan purnama kepada kami. Bulan purnama itu pemandangan yang paling indah di malam hari. Dikatakan ka'anna wajhahul qamar. Sebagian menjawab bal adwa'u minal qamar, bahkan lebih bercahaya daripada bulan. Idza lam yahul dunahul ghamam, jika tidak dihalangi oleh awan mendung. Qad ghasyahul jalal, diselimuti ketampanan Nabi ini dengan al jalal, keagungan, kemuliaan. Wantaha ilahil kamal, pada puncaknya kesempurnaan. Sehingga gala ba'du wasifi, sebagian yang mensifati Nabi mengatakan ma ra'aitu qablahu wala ba'dahu mithla, aku tidak pernah melihat orang sebelumnya dan setelahnya seperti Nabi Muhammad. Tampan Nabi Muhammad lebih tampan jauh dari Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Karena itu dikatakan wa ajmalu minka lam tara qattu aini, setampan Nabi Muhammad kapanpun tidak akan pernah dilihat oleh mata siapapun. Karena itu kalau orang sudah melihat Nabi Muhammad, kita aja yang hidup di atas dunia ini yang tidak mendapatkan atau menjumpai Nabi Muhammad, kalau kita melihat Nabi Muhammad dalam mimpi saja, dalam mimpi aja, apalagi sampai terjaga, enggak ada yang kita rindukan selain Nabi Muhammad. Tidak ada yang kita inginkan kecuali Nabi Muhammad. Apalagi sampai terjaga. Mimpi tuh, kita mimpi Nabi Muhammad, melihat keindahan Nabi Muhammad sekali aja. Mungkin setelah bangun tidur, tidak ada yang kita inginkan setelah itu kecuali berusaha terus mendekatkan diri dengan kepada Nabi Muhammad. Itu baru melihat ketampanannya, belum melihat yang lainnya. Baru melihat ketampanannya membuat kita rindu terus melihat Nabi Muhammad. Karena ketampanan Nabi Muhammad ini bukan seperti tempat wisata yang nikmat indah dilihat itu di awal-awal saja. Berjalannya waktu bulan tahun sudah hilang keindahannya, hilang kebagusannya. Wes, yang ini merotoli, yang ini rusak dan yang lain sebagainya. Nabi Muhammad enggak. Sehingga karena itu di apa syair disebutkan apa? Apa? Wahilal wajhika kulayamin kamilu, sebelumnya itu
wal badru yakmulu kula syahrin marratan wa hilalu wajhika kula yaumin kamilu. Bulan itu sempurna satu bulan sekali, kan gitu ya. Bulan itu sempurna, bunder, yang dikatakan bulan purnama itu satu bulan sekali. Nah, tapi Nabi Muhammad enggak, wa hilalu wajhika kulla yaumin kamilu. Setiap hari Nabi Muhammad, ya, setiap hari, karena itu keindahannya, ya, ketampanannya enggak pernah. Kemudian wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, yang terbaik dari Nabi Muhammad tidak pernah dilahirkan oleh seorang perempuan manapun. Enggak pernah dilahirkan oleh perempuan manapun. Akhlaknya, adabnya, istimewanya enggak pernah dilahirkan oleh perempuan manapun. Sehingga dikatakan apa? Ka'annaka khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasya'u. Engkau ini diciptakan oleh Allah terbebas dari segala kekurangan. Enggak ada kekurangannya Nabi Muhammad. Terbebas dari segala kekurangan. Fisiknya ataupun adabnya. Enggak ada kekurangannya sama sekali. Sehingga dikatakan ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan engkau ini diciptakan semaunya kamu. Kita ini kalau bangun rumah, kita mau semaunya kita kan? Posisinya ini di sini, posisinya di situ, nanti bentuknya gini, semaunya kita. Kalau kita bangun rumah, bahannya dan yang lain sebagainya. Lah, seakan-akan seperti itu Nabi Muhammad diciptakan. Milih, oh ini hidung yang terbagus, aku mau hidung yang ini. Oh ini bibir yang terbagus, aku mau bibir yang ini. Oh ini bentuk kepala yang bagus, ana mau kepala yang ini. Dan seakan-akan seperti itu. Karena di surga itu ada pasar anggota badan. Nah, kita sekarang punya tangan enggak sama misalnya antara kanan dan kiri. Aku kepingin tanganku podo masuk pasar. Nih. Bukan pasangan, seperti asli sudah. Di surga tapi. Hah? Di surga, mau masuk surga? Hah? Mau masuk surga atau mau sama Nabi Muhammad? Ayo milih mana? Ayo pilihin. Surga atau Nabi Muhammad? Hah? Sing temen. Hah? Buktinya? Hah? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walhasil Nabi Muhammad ini khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Nah, kalau kita bahas tentang akhlaknya Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an sudah. Al-Qur'an itu akhlaknya Nabi Muhammad. Lah bagaimana Al-Qur'an menerangkan ini diperintahkan untuk dilakukan, dianjurkan untuk dilakukan, Nabi Muhammad enggak mungkin meninggalkan. Oh, ini dilarang untuk dilakukan atau dianjurkan untuk ditinggalkan, enggak mungkin Nabi Muhammad melakukannya, mengerjakannya. Ini dan itu semuanya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi itu adalah seperti Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an diturunkan kepada beliau, yaitu dipraktekkan dalam kehidupan beliau. Jadi bentuk kehidupan beliau persis dengan Al-Qur'an. Makanya Allah menjadikan beliau uswatun hasanah. Ya, teladan yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya kalau kita mau mensifatkan tentang Nabi Muhammad dari maulid yang kita baca ini luar biasa. Mulianya dan keistimewaannya. Tapi sebelum kita mensifatkan itu, para ahli di dalam mensifatkan kemuliaan, terlebih dahulu mereka mensifatkan, tapi mereka juga mengatakan apa? Mengatakan kekurangan diri mereka dalam mensifati. Dalam maulid dibak dikatakan apa? Madihuka gasirun
walau ja'a bi badlil majhuj wa wasifuka ajizun an hasri ma hawaita min khisalil karami wal jud. Madihuka gasirun, yang memujimu ya Muhammad gasir, tidak banyak yang mereka pujikan untukmu. Padahal maulid dibak panjang. Kalau kita baca maulid Syaraful Anam lebih panjang, ada maulid Barzanji juga panjang, ada maulid Azab juga panjang, maulid Simtuduror lumayan panjang. Lo itu lo dikatakan madikohakosirun, yang memujimu masih sedikit status. Yang mereka ungkapkan itu status. Walau ja'a bi badzil majhud, walaupun dengan usaha yang kuat, wis fokus maksimal mengeluarkan semua yang ia ketahui dengan membuka ini membuka itu untuk memuji Nabi Muhammad, tetap gasir, enggak banyak yang mereka sampaikan tentang Nabi Muhammad. Yang mensifati wajifu alka ajizun an hasri ma hawaita min khisalil karami wal jud, yang mensifatkan Nabi Muhammad pun juga seperti itu, enggak mampu mensifatkan secara keseluruhan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau Nabi Muhammad adalah manusia yang tertampan, Nabi Muhammad manusia yang terbaik ciptaannya, Nabi Muhammad adalah manusia yang terbagus akhlaknya, maka siapa lagi yang mau kita rindukan? Siapa lagi yang kita mau berusaha untuk mendekatkan diri kita kepadanya? Siapa lagi? Kita mau mengejar siapa? Ngejar musuh-musuhnya Allah, yang mungkin dengan kita mengeluarkan apa yang kita miliki untuknya, tapi dia tidak memberikan apapun untuk kita, sedikit pun tidak. Yang cinta dengan atlet, yang cinta dengan pembalap, yang cinta dengan artis atau tokoh dan yang lain sebagainya, dikorbankan untuk mendapatkannya, untuk mendekatkannya, atau untuk memiliki apa yang dimilikinya, terus dapat apa kita dari mereka? Sedikit pun kita enggak dapat apapun dari mereka. Kita mengeluarkan jutaan untuk mereka, tapi mereka tidak mengeluarkan sepeser pun untuk kita. Masih mengejar mereka? Masih ingin meniru mereka? Nabi Muhammad dengan kita meniru sedikit kepadanya, beliau mendekatkan dirinya kepada kita. Allah memberikan balasan yang terbaik untuk kita, sedikit. Apalagi kalau kita tambahkan lebih banyak, lebih besar dalam kehidupan kita, meneladani, mengikuti Nabi Muhammad. Padahal dengan meneladani Nabi Muhammad, kita enggak butuh dana besar, enggak butuh mengeluarkan harta yang banyak. Cukup kita meneladani sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak akan melupakan kita, memberikan segalanya untuk kita. Saya mau tanya, coba perhatikan pecinta bola, ya, beli kostumnya, enggak punya duit naik di truk atau yang lain sebagainya, kemudian kalau kakinya patah hilang, mereka enggak memerhatikan. Yang susah siapa? Orang tuanya membiayai, klub membantu sekali aja membantu di awal, setelahnya berikutnya enggak ada. Tapi Nabi Muhammad enggak meninggalkan kita. Nabi Muhammad tidak meninggalkan kita, bahkan di akhir hayatnya yang ditakuti adalah umatnya. Bahkan Nabi pun tidak mau masuk surga sebelum umatnya semuanya kosong, terbebas dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah, ayo
kita rubah kehidupan kita dikit demi sedikit, meneladani, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kita hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad di dalam diri kita, di dalam rumah tangga kita, supaya rumah kita ini adalah rumah yang disebut dengan Muhammadi, rumah yang meneladani, yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkatnya maulid, berkatnya salawat, berkatnya ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merubah kehidupan kita bisa benar-benar meneladani, mengidolakan Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita dengan Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan Allah menghubungkan erat kita dengan Nabi Muhammad yang tidak bisa terlepas dengan apapun keadaan dan musibah. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah dapat memudahkan kita memandang wajah Nabi Muhammad. Yang kita harapkan mudah-mudahan kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad bukan di akhirat tapi di dunia, bukan di barzakh tapi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan walaupun hanya mimpi, walaupun hanya mimpi, tapi kita mengharap lebih dari itu ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa melihat Nabi Muhammad terjaga dengan keadaan kita yang lebih baik, keimanan kita yang lebih kuat. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.